Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Qala al musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Halaman 11 kitab ta'lim di bawah syair. Allahumma ya Allah, illa idza talabal jaha, kecuali apabila talaba mencari ianya seseorang, al jaha akan pangkat, lil amri bil ma'rufi, untuk amar ma'ruf, untuk memerintahkan yang baik, wan nahyi, dan melarang, anil mungkari, dari kemungkaran. Ya. Kecuali idza talaba, apabila mencari ianya si santri akan pangkat, lil amri bil ma'ruf, untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemarin kita dilarang mencari ilmu tujuannya cari pangkat, cari jabatan, cari harta. Ada kecuali sedikit. Bila tujuan kita mencari pangkat untuk mudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mudah mencegah kemungkaran agar kita didengar. Orang berpangkat biasanya akan didengar, nah, itu boleh karena tujuannya akhirat juga, amar ma'ruf nahi mungkar. Walau kelihatannya ada dunianya, yaitu pangkatnya. Nah itu. Illa kecuali idza talaba, bila mencari ia akan pangkat, lil amri bil ma'ruf, untuk amar ma'ruf, wan nahyi 'anil mungkar, untuk melarang dari kemungkaran. Wa tanfidzil haqqi, tanfid melaksanakan, dan untuk melaksanakan kebenaran, mempraktekkan kebenaran. Hukum-hukum Allah baru bisa ditegakkan kalau yang megang hukum orang yang berkuasa, tanfiz, dan untuk melaksanakan kebenaran. Wa izzaddin, dan memuliakan agama. Izzat, memuliakan, dan memuliakan agama. La li nafsihi wa hawahu, tidak untuk nafsunya. La li nafsihi, tidak untuk dirinya. Wa hawahu, dan untuk hawa nafsunya. Jadi dia mencari pangkat bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan hawa nafsu dan kelompoknya. Fayajuzu zalika biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf. Fayajuzu zalika, maka bolehlah oleh demikian. Demikian mencari pangkat. Biqadri ma, dengan ukuran sesuatu. Biqadri ma, dengan ukuran ma. Kadri ukuran. Yuqimu bihi, yang menegakkan ia, bihi dengannya ukuran, al amra bil ma'ruf, akan amar ma'ruf, wa nahya 'anil mungkar, dan akan melarang dari kemungkaran. Fa yajuzu dzalik, maka bolehlah demikian mencari pangkat tadi. Biqadri ma, jangan berlebihan, seukuran sesuatu. Yuqimu, yang bisa menegakkan ia, bihi dengannya ukuran, akan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekedar kita bisa laksanakan amar mungkar, nah segitulah pangkat yang kita cari. Boleh. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yatafakkara fi dzalik. Dan sepantaslah li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, oleh apa pantas? An, fa'il yanbaghi. Ay yatafakkara, oleh bahwa berpikir ia, ianya si pencari ilmu, fi dzalik, pada demikian. Wa yanbaghi, dan sepantaslah bagi santri, bagi pencari ilmu, ayatafakkara, oleh bahwa berpikir ia, fi dzalik, pada demikian. Jadi santri hati-hati, harus berpikir ini ilmu mau digunakan kemana, untuk mencari dunia apa akhirat, harus hati-hati. Ya. Kenapa santri harus berpikir? Fa innahu ta'lil, fa innahu yata'allamul ilma bijahdin katsirin. Fa'innahu, karena sesungguhnya si santri, ya ta'allamu, mencari ia akan ilmu, mempelajari ia akan ilmu, bijahdin kasir, dengan kesukaran yang banyak. Jahdin kesukaran, atau dengan perjuangan yang besar, yang banyak. Banyak lalahnya, 6 tahun dia bersabar dengan segala kekurangan di pondok. Masa begitu dapat ilmu yang sangat bernilai, kita obral.
untuk mencari duniawi. Fa innahu, maka sesungguhnya si santri itu ya ta'allamu, mempelajari ia akan ilmu, bijahdin kasir, dengan kesukaran yang banyak. Fala yasrifuhu, fala yasrifuhu, maka tidak menggunakan ia akannya ilmu. Yasrifu, maka tidak menggunakan ia akannya ilmu, ilad dunia, kepada dunia. Dunia yang mana? Al-haqirati, dunia yang hina. Al-qalilati, sifat kedua, dunia yang sedikit. Al-faniyati, naik ketiga, dunia yang fana. Kulluman alaiha fan, semua yang ada dalam bumi ini hancur binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah itu baru yang kemarin kah? Maka santri jangan menggunakan ia, tidak menggunakan ia akan ilmunya, ila dunia, kepada dunia. Al-haqirati, yang hina. Wal qalilati, dunia yang sedikit. Al-faniyati, dunia yang fana. Gitu. Ada kendala Arab di sini? Tenangkan, Paul, tenangkan, jangan digoyang, aman. Mana? Maksudnya jangan goyang. Ini bergetar, kayak gempa bumi. Aman, coba lihat artinya, aman nggak? Pertanyaan aman, 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 kita lanjutkan. Gerak cepat. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Hiya dunya aqallu minal qalili. Ya. Hiya, bermula dia. Dia ini dhamir kisah namanya. Kayak dhamir sya'an. Enggak ada marji'nya, kembali ke depan. Hiya, dianya sesuatu. I'rabnya mubtada. Bermula dianya sesuatu. Itu. Nah, dunia mubtada kedua. Bermula dunia itu aqallu. Lebih sedikit. Minal qalili, dari yang sedikit. Iya, bermula dianya itu. Bermula dunia itu aqallu, lebih sedikit. Minal qalili, dari yang sedikit. Dunia walaupun kelihatan banyak segala macam, tapi nilainya sedikit dari yang sedikit. Sedikit banget. Apalagi kalau kita lihat tsunami ya, benar-benar dunia enggak ada maknanya. Ada ribuan mobil kayak di Aceh dulu kah? Ribuan mobil di bawah air kah? Kita cita-cita pengen beli mobil, itu orang mobil udah hanyut udah ribuan. Kerbau, sapi hanyut, rumah hancur segala macam. Nah, baru kita lihat, oh ternyata memang dunia enggak ada apa-apanya. Satu tombol Allah tekan, tenggelam semuanya kah? Memang bagi kita yang belum punya, seolah-olah luar biasa kah? Pengen. Nah, itulah nafsu kah? Wa asyiquha azallu minaz zalili, dan bermula pencintanya dunia. Asyik itu orang yang penuh cinta, yang mencintai. Pernah dengar asyik maksyuk? Ya. Asyik maksyuk. Dunia aqallu, itu lebih sedikit. Hiya enggak ada artinya, bermula dianya. Udah gitu aja. Itu ad-dunya. Bermula dunia itu aqallu, lebih sedikit. Minal qalili, dari yang sedikit. Itu kendalanya, Lutfi. Udah aman? Wa asyiquha, dan bermula orang yang mencintainya dunia. Asyik, bermula orang yang mencintainya dunia. Azallu, itu lebih hina. Isim tafdhil. Azallu, lebih hina. Dhalla hina, azallu lebih hina. Minaz zalili, dari yang hina. Nah. Azalu lebih hina, minaz zalil, dari yang hina. Nah, itulah pencari dunia. Dalam lafaz yang lain bunyinya ad-dunya kila ad-dunya jifah kan gitu. Dunia itu bangkai. Wa tullabuha kilabun. Pencari dunia itu anjing katanya. Pencari bangkai kan anjing ya. Ngeri juga. Itu kalau tujuan mencari dunia untuk hawa nafsu. Kalau untuk mendukung dakwah, mendukung agama, ya enggak apa-apa. Kayak Faul, cita-cita pengen beli mobil biar enak ke pengajian kah? Enggak kena hujan kah? Enggak apa-apa insyaallah kah? Nah, itu. Bukan beli mobil pengen jalan-jalan gitu ya.
Enggak masuk kelas ngaji ya. Nah, itu bahaya. Itu dunia. Tusimmu bisihriha. Membuat tuli. Tusimmu menulikan. Membuat tuli ia bisihriha dengan sihirnya dunia. Tusimmu bisihriha qauman. Membuat tuli ianya dunia. Bisihriha dengan sihirnya kauman akan satu kaum. Ya. Membuat tuli ianya dunia dengan sihirnya dunia akan satu kaum. Jadi keinginan terhadap dunia itu seperti sihir, membuat kita tuli. Tuli dari mendengar kebenaran. Allah memanggil kita, melarang, jangan dekati, itu haram. Kita enggak peduli. Cita-citanya besar, pengen punya Alphard, itu kan mahal kan. Jadi harus kerja keras sehingga yang haram pun kita serobot. Sehingga kebenaran, panggilan bahwa itu haram, kita udah enggak dengar. Nah, itu maknanya. Membuat tuli ianya dunia dengan sihirnya akan satu kaum. Wa tu'mi, dan membuat buta ianya dunia. A'ma yu'mi tu'mi. Membuat buta ia akan satu kaum juga. Maknanya pencinta dunia itu buta, enggak bisa melihat kebenaran. Enggak tahu lagi yang mana halal, yang mana haram kah? Yang penting ngumpul aja. Yang penting saldo nambah udah kah? Tu'mi. Jadi tu'mi kita antah kepada tusimmu. Membuat tuli ia, wa tu'mi membuat buta ia, bisihriha dengan sihirnya dunia, qauman akan satu kaum. Fahum mutahayyiruna bila dalili. Fahum, maka bermula mereka. Mereka pencinta dunia. Mutahayyirun, itu yang terheran-heran, yang kebingungan. Fahum, maka bermula mereka pencinta dunia itu mutahayyirun, yang bingung. Bila dalili, dengan tidak ada pembimbing. Bila dalil, dengan tanpa petunjuk juga boleh. Dengan tidak ada petunjuk. Itu nanti kalau udah berkeluarga, syair ini kelihatan nih. Bingung kita hidup di dunia kah? Ini kepengen, itu kepengen, ini belum kita capai, itu juga belum kah? Model ini belum kita beli, udah muncul model baru kah? Nah, ada yang perlu diharap? Lanjut. Wa yambaghi li ahli al-ilmi alla yadhulla nafsahu. Wa yambaghi li ahli al-ilmi, dan sepantasnya bagi ahli ilmu santri, siapapun, kiai, nah itu ahli ilmu, orang yang berilmu. Wa yambaghi li ahli al-ilmi, dan sepantaslah bagi orang yang berilmu, alla, oleh bahwa tidak, anla, oleh bahwa tidak, yadhulla, tidak menghinakan ia. Tidak menghinakan ia nafsahu akan dirinya. Bitam'i dengan tamak. Tahu tamak kah? Apa tamak? Rakus. Tamak. Bitam'i dengan tamak. Fi ghairi matma'in, pada bukan tempat tamak. Fayambaghi li ahli al-ilmi, dan sepantasnya bagi ahli ilmu, alla yadhulla, bukan yadhulla, yudhilla, adhalla yudhillu, sulasi mazid biharfin, adhalla yudhillu. Fayambaghi li ahli al-ilmi, dan sepantaslah bagi ahli ilmu, oleh bahwa la yudhilla, oleh bahwa tidak menghinakan ia nafsahu akan dirinya. Bitam'i dengan tamak, fi ghairi matma'in, pada bukan tempat tamak. Tamak itu rakus. Ya, rakus ada tempatnya. Ada tempat boleh rakus, ada tempat enggak boleh rakus. Tempat boleh rakus seperti ilmu. Kita pengen melahap semua ilmu, boleh. Pengen baca semua kitab, pengen belajar terus. Itu namanya tamak pada tempat tamak. Rakus pada tempat rakus. Yang dilarang rakus bukan pada tempat rakus. Sepantaslah bagi orang yang berilmu, oleh bahwa tidak menghinakan ia akan dirinya dengan rakus pada bukan tempat rakus. Ya.
tamak itu pengen memiliki segalanya. Kalau ada makanan pengen buat kita semua, kan kurang baik kan. Kalau ada pekerjaan pengen buat kita semua, enggak apa-apa. Nah, ini ada makanan pengen kita semua, teman enggak kebagian, itu tamak namanya. Wa yataharraza amma fihi mazallatul ilmi wa ahli. Wa yataharrazu, dan menghindar ia. Darima, amma, darima. Fihi, padanya ma, mazallatul ilmi, kehinaan ilmu. Wa ahlihi, dan kehinaan ahlinya ilmu. Yataharraza, dan masih kita ataf ke di atas. Dan menghindar ia darima, yang padanya mah itu mazallatul ilmi, kehinaan ilmu dan ahlinya ilmu. Orang berilmu jangan berada di posisi-posisi yang bisa menghinakan ilmunya. Wa yakuna mutawadhi'an. Wa yakuna, ya, semuanya kita nasab itu, kita atah kepada di atas tadi, alla yadhulla. Kepadalah, pantaslah bagi ahli ilmu oleh bahwa ada ia itu. Wa yakuna, dan ada ia, mutawadhi'an, itu yang tawadhu. Wa yakuna mutawadhi'an, dan ada ia, itu yang tawadhu. Dan ada ianya ahli ilmu, itu mutawadhi'an, yang tawadhu. Tawadhu, tawadhu artinya merendahkan diri. Kita enggak rendah, cuma merendahkan diri. Nah, itu namanya tawadhu. Kan beda rendah sama merendah. Kita enggak tinggi, cuma meninggikan diri, namanya takabur. Tawadhu itu berada pada posisi pas. Ya kan? Kita sebagai santri, ya sebagai santri. Ya kan? Ada ustaz sebagai ustaz. Tawadhu. Jangan kita melangkahi posisi kita. Wa yakuna mutawadhi'an, dan ada ianya ahli ilmu, itu yang tawadhu. Wa tawadhu'u baina takabburi wal madzallati. Dan bermula tawadhu itu antara takabbur dan hina. Antara takabbur dan hina. Takabbur sombong, madzallah hina banget, enggak bernilai sama sekali. Jangan, kita berada di tengahnya, sombong enggak, menghinakan diri juga enggak. Biasa-biasa aja, sederhana ya. Jadi tawadhu itu antara takabur dan hina. Takabur itu haram. Takabur sifat Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak takabur, membesarkan diri. Karena memang Allah memiliki segalanya. Ya kan? Wal ifatu kadzalik, dan bermula ifah itu seperti demikian. Dan bermula ifah itu seperti demikian. Wal ifatu kadzalik, dan bermula ifah itu seperti demikian. Ifah itu menjaga diri dari yang haram. Menjaga diri dari yang haram, kalau menurut di dalam kitab ini, at-taharudzu anil harami, menjaga diri dari yang haram. Atau maknanya wal ifatu kadzalik, bermula ifah itu seperti demikian. Mana seperti demikian? Sebagaimana santri mesti tawadhu, santri juga mesti ifah, menjaga diri dari yang haram, bahkan dari yang syubhat. Jaga diri biar ilmunya lengket. Yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaqi. Dikenal akan demikian. Yu'rafu dzalika, dikenal akan demikian. Demikian makna tawadhu, makna ifah secara lengkap. Yu'rafu dzalika, dikenal akan demikian, fi kitabil akhlaqi, dalam kitab akhlak. Nah, ini berarti bukan kitab akhlak ini. Ini judulnya kan akhlak. Sebenarnya ini bukan kitab akhlak. Kitab adab. Itu bagian dari akhlak juga.
Syair lagi. Anshada Syekhul Imamul Ustadu Ruknul Islamil Ma'rufu Bil Adibil Mukhtari Syi'ran li nafsihi. Anshada Syekhu, menasyidkan oleh Syekh. Siapa Syekh Imam? Al-Ajalu yang mulia. Al-Ustadu, seorang ustad. Ruknul Islam, ini lakabnya. Al-Ma'rufu, yang dikenal. Bil-Adi Bil-Mukhtari, dengan Adib Mukhtar, ahli adab yang pilihan. Adib ahli adab, Al-Mukhtari yang pilihan. Kali lagi. Anshada, menasyidkan oleh Syekh, melagukan. Menasyidkan oleh Syekh. Siapa Syekh Imam? Al-Ajallu, Imam yang mulia. Siapa beliau? Al-Ustad Ruknuddin. Ustad Ruknuddin, Ruknul Islam. Al-Ma'rufu, yang dikenal. Bil-Adi Bil-Mukhtari, dengan ahli adab yang pilihan. Akan apa beliau nasyidkan syi'ran? Akan satu syi'ir. Li nafsihi, milik dirinya. Li nafsihi, bagi dirinya. Mana bagi? Syi'ir milik dirinya, bukan syi'ir orang lain. Beliau melagukan syair karangannya sendiri. Ya. Apa bunyi syairnya? Innat tawadu'a min khisalil muttaqi. Innat tawadu'a min khisalil muttaqi. Sesungguhnya tawadu itu dari khisal, dari sifat-sifat orang bertakwa. Khisal, sifat, perkara. Innat tawadu'a, sesungguhnya tawadu, min khisalil muttaqi, itu dari sifat-sifat orang takwa. Wabihi, dan dengannya. Dengannya, dengannya tawadu. Wabihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Ini cara memaknainya, kita takdir biar enak. At-taqiyu langsung yartaqi. At-taqiyu mubtada, yartaqi khobarnya. Wabihi, dan dengannya tawadu. At-taqiyu, bermula orang yang bertakwa. Itu yartaqi, naik ia. Wabihi, dan dengannya tawadu. At-taqiyu, bermula orang yang bertakwa. Yartaqi, naik ia. Ilal ma'ali, kepada ketinggian. Ya. Kepada ketinggian. Ilal ma'ali, ketinggian. Wabihi, dan dengannya tawadu. At-taqiyu, bermula orang takwa. Yartaqi, itu naik ia. Ilal ma'ali, kepada ketinggian. Maknanya begini. Tawadu itu sifat orang takwa. Orang-orang yang bertakwa, dengan sebab dia tawadu, dia bisa sampai ke posisi yang tinggi, mulia. Itu maknanya ma'ali. Ilal ma'ali, kepada ketinggian, kepada posisi yang tinggi. Ribet juga syair. Wa minal ajaibi ya'ujubuman. Wa minal ajaibi ya'ujubuman huwa jahilun. Dan dari keajaiban. Wa minal ajaibi, khabar mukaddam. Dan dari keajaiban. Itu ya'ujubuman. Apa kita artikan keajaiban? Bukan keajaiban. Sebahagian dari ajaib itu hal yang mengherankan. Ajaib heran kah? Tiba-tiba onta keluar dari gunung. Kan heran kita. Itu ajaib namanya. Kalau enggak membuat kita kagum,
enggak ajaib. Ajaib itu yang mengagungkan, yang membuat kita heran. Ya. Minal ajaib, sebahagian dari yang ajaib. Ya. Sebahagian dari yang ajaib itu ujubuman. Ujubuman. Itu keheranan orang. Ujub heran, keheranan siman. Keheranan orang huwa jahilun, yang dia itu bodoh. Fi halihi, pada keadaannya. Sebahagian dari keajaiban itu ajebuman, herannya orang. Huwa, yang dia itu jahilun, jahil. Jahil fi halihi, pada keadaannya dia. Ahuwa, hamdah istifham. Apakah dianya itu as-sa'idu, orang bahagia? Am syaqiyu, atau orang celaka? Wa minal ajaibi, sebahagian dari keajaiban itu ujubuman, keheranan siman. Keheranan orang, huwa yang dianya orang itu jahil. Fi halihi, pada kondisinya dia. Pada keadaannya dia. Ahuwa sa'idu, apakah dianya itu orang bahagia atau orang celaka? Keajaiban di dunia banyak. Yang paling ajaib, orang jahil enggak tahu kondisi dirinya. Dia calon orang bahagia apa calon orang neraka? Namanya juga jahil. Orang jahil kan enggak beramal, enggak beribadah. Nah, berarti enggak mungkin jadi calon orang bahagia. Mestinya dia enggak perlu heran. Orang jahil tugasnya belajar mestinya. Ini dia masih ini saya. Kayak gini, orang banyak maksiat. Masih dia ragu-ragu, ini saya surga apa neraka ya? Kalau pelaku maksiat, ya neraka. Ini begitu kata Allah. Kalau pelaku ketaatan, walaupun belum tentu surga, insya Allah. Nah, itu. Begitu juga di sini orang jahil. Sebahagian dari keajaiban itu ajaib. Sebahagian dari yang mengherankan itu herannya orang. Heran juga boleh. Sebahagian dari yang mengherankan itu herannya orang, yang dianya itu jahil pada dirinya. Ahwa, apakah dianya itu as-sa'idu, orang bahagia atau orang celaka? Am kaifa, atau bagaimana? Am huruf ataf kan? Atau kaifa, bagaimana? Yukhtamu umruhu, ditutup akan umurnya. Yukhtamu, ditutup akan umurnya. Au ruhuhu, atau ruhnya. Yauman nawa. Yauman nawa. Yauman nawa, hari kehancuran. Nawa, kehancuran. Hari kematian. Yauman nawa, hari kehancuran. Mutasaffilun au murtaqiyun. Mutasaffilun. Jadi khobar, kita takdir. Dianya itu yang rendah au murtaqi, atau yang tinggi. Kali lagi, am kaifa, atau bagaimana? Yukhtamu umruhu, ditutupi akan umurnya. Umurnya si jahil. Au ruhuhu, atau ruhnya si jahil. Yauman nawa, pada hari kehancuran. Mutasafilun, dianya itu yang rendah, berada di neraka. Au murtaqiyun, atau yang tinggi, di surga. Titik. Ya. Masih ada syairnya. Lanjut lagi. Wal kibriya'u li rabbina sifatun. Bermula kibriya, ketakaburan. Kibriya, ketakaburan, kesombongan, kebesaran. Wal kibriya'u, dan bermula ketakaburan. Li rabbina, bagi Tuhan kita, itu sifatun, itu sifat. Asalnya, wal kibriya'u sifatun li rabbina. Bermula takabur, itu sifat bagi Tuhan kita. Takabur sifat Tuhan. Gak boleh kita
ngambil sifat Tuhan. Jangankan sifat Tuhan, sifat manusia aja yang besar kita ambil marah. Ada presiden kah? Kita bergaya sok-sok presiden kan marah presiden kah? Atau di sinilah contohnya. Contohnya Rifaul bergaya kayak Ustaz Jibul misalkan, itu bahaya. Enggak? Misal, ya enggak? Nah, itu namanya kan mengambil ini kan, bukan sifat kita. Apalagi sifat Tuhan kah? Wal kibriya'u li rabbina 'azimatun. Bermula ketakaburan itu menjadi sifat bagi Tuhan kita. Bihi makhsusatun. Dengannya Tuhan itu yang dikhususkan. Bihi makhsusatun, dengannya Tuhan, dengannya Rabbina itu makhsusatun dikhususkan. Khusus milik Tuhan. Jangan diganggu gugat. Fatajannabha wattaqi. Maka hindari olehmu. Fatajannab. Maka hindari olehmu ha akannya sifat. Wattaqi dan takut olehmu. Wattaqi dan takuti olehmu akan sifat itu. Di mana titik? Oh, dikit lagi. Qala Abu Hanifah rahimahullahu li ashabihi. Berkata oleh Abu Hanifah rahimahullah. Semoga merahmati akannya Abu Hanifah oleh Allah li ashabihi. Berkata oleh Abu Hanifah bagi teman-temannya Abi Hanifah. Abi Hanifah berkata kepada teman-temannya. Apa kata Abu Hanifah? Adzimu ama'imakum. Perbesar olehmu akan sorban-sorban kamu. Masya Allah. Adzimu. Adzimu ama'imakum. Ama'imah jamak. Perbesar olehmu akan sorban-sorban kamu. Wawasi'u akmamakum. Luaskan olehmu akmam, lengan-lengan bajumu. Akmam lengan baju. Adzimu ama'imakum, besarkan olehmu akan sorban-sorban kamu. Wawasi'u akmamakum, luaskan olehmu akan lengan-lengan bajumu. Nah ini untuk santri nih, kata Abu Hanifah nih untuk teman-temannya. Jangan sampai orang meremehkan santri. Topi aja santri gak pakai. Orang gak tahu itu santri kan. Artinya santri gak boleh takabur. Tapi jangan juga dihina orang kan gitu. Makanya Abu Hanifah kasih saran pakai surban yang besar. Ketika Anda keluar pondok, orang tahu wah ini pondok. Santri Raudhatut Thalibin kan. Sorbannya besar. Kain kafan taruh di sorban. Kain kafan berapa meter? Ada yang udah praktek tajhid? Kain kafan berapa meter? Berapa Aidil? Kemarin ngikut enggak praktek kafan? Berapa meter? 2 meter. Kalau orangnya tinggi 180 berarti 2 meter. Kan 3 lapis. Berarti 6 meter kan? Beli kain putih 6 meter. Jadikan sorban. Nah, bundelin di kepala. Itulah orang kemana-mana kalau santri begitu udah siap meninggal. Begitu meninggal enggak ngerepotin, kain kafan sudah ada di kepalanya. Ulama dulu begitu. Jadi di kepalanya sorban itu makanya lebar-lebar kan. Coba lihat. Cek aja di Google, ulama-ulama zaman dulu, sorbannya gede-gede, kain kafan. Berlapis-lapis. Jadi kalau meninggal enggak repot orang, tinggal buka kan, dimandikan, dibungkus, sudah, kuburin. Beli kain kafan 6 meter, jadiin sorban. Ini kata Abu Hanifah. Abdimu amaimakum. Besarkan olehmu akan sorban-sorbanmu. Wawasi'u akmamakum. Luaskan olehmu akan lengan baju. Ini lengan baju harus lebar nih. Kayak baju kungfu itu kan. Lebar. Nah itu. Jadi orang tahu wah ini kiai beneran. Kalau kita pakai begitu keluar dikira kita pemimpin pondok kan. Kira kita yang punya pondok kan. Masyaallah.
Kenapa Abu Hanifah mengatakan seperti itu? Wa inna ma qala dzalika li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahli. Wa inna ma qala dzalika, hanya saja berkata ianya Abu Hanifah akan demikian. Wa inna ma hanya saja berkata ianya Abi Hanifah dzalika akan demikian. Li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi. Li alla lam koi, agar tidak diremehkan orang. Li alla yustakhaffa, agar tidak diremehkan orang. Bil ilmi, dengan ilmu. Wa ahlihi, dan ahlinya ilmu. Nah itu memang perlu sekarang. Santri itu pakaiannya harus bagus-bagus nanti, ya kan? Jadi orang sekarang kan melihat tampilan kan, zamannya casing kan, casing cover sampul. Oh, sampul keren kan, berarti isinya keren, walaupun isinya ya kayak kita beli makanan-makanan mewah misalkan, kotaknya kan bagus walaupun isinya dikit. Sama kayak ciki, suka jajan ciki kan, ciki-ciki kan, itu kan angin, bungkusnya rapi besar, isinya angin kosong kan, isinya dikit mie. Nah itu orang sekarang suka lihat kemasannya, nggak lihat isinya. Maka santri perlu juga pakaian, nggak apa-apa kalau ada duit beli yang keren-keren ya, jangan sampai disepelekan. Masa santri sarungnya sarungan mulu, ya nggak apa-apa sarung, tapi pakai sarung yang mahal itu kalau ada duit. Kalau nggak ada yang biasa aja. Gimana, setuju nggak? Ini kata Abu Hanifah nih, bukan kata saya, kata beliau di dalam, ya kan? Kenapa harus pakai sorban besar, baju bagus-bagus rapi kan? Jangan, kita biasanya gini, kita menganggap waliullah itu yang lusuh-lusuh tak berdaya kan, naik sepeda ontel bentar-bentar putus rantainya kan gitu. Nah, sekarang modelnya udah berubah. Kata Abu Hanifah di sini, li'alla yuj'alul ilmu wa ahluhu muhanan, supaya ilmu dan ahli ilmu tidak dihina orang, mustahkaran, tidak disepelekan orang. Li'anna nadharan nas ila libas, karena manusia suka lihat kepada pakaian. Tapi tentunya harus punya isi. Jangan isinya angin. Pakai pakaian rapi, sorban gede, tapi rajin belajar kah? Nah, itu baru keren. Jangan sampai didorong orang jadi imam, akhirnya kabur kah? Tinggal jamaah. Kan kita kalau ke masjid, pakaian beda, orang biasanya suka ngedorong jadi imam. Ya? Majulah kita santri jadi imam. Dan kita bisa. Wah, keren. Tuh. Nah, itu. Nah, dah dikit lagi ya. Wa yambaghi li talibil ilmi ayyuhassila kitab al wasiyyati allati katabaha Abu Hanifata li Yusuf ibn Khalid as-Samti inda ruju'i ila ahlihi yajiduhu may yatlubuhu. Ya. Wa yambaghi li talibil ilmi, dan sepantaslah bagi pencari ilmu, ayuhasila, oleh bahwa mencari ia, menghasilkan ia. Sepantaslah bagi ahli ilmu, ayuhasila, oleh bahwa menghasilkan ia, kitab al-wasiyati, akan kitab wasiat. Kitab wasiat. Alati yang, kata baha, yang menulis akannya kitab wasiat, Abu Hanifata, oleh Abu Hanifah. Untuk siapa beliau tulis? Li Yusuf bin Khalid as-Samti. Bagi Yusuf bin Khalid as-Samti. Indar ruju'i, ketika kembali, ila ahlihi, kepada keluarganya. Wayam bagi, dan sepantaslah bagi pencari ilmu, ayuhasila, oleh menghasilkan ia, kitab al-wasiyati, akan satu kitab wasiat. Kata baha, allati kata baha, yang menulis akarnya kitab oleh Abu Hanifah, li Yusufa, bagi Yusuf bin Khalid as-Samti. Jadi Yusuf bin Khalid ini murid Abu Hanifah. Ketika beliau mau pulang kampung, selesai pengajian, Abu Hanifah menulis satu kitab wasiat khusus untuk Yusuf ini, yang berisi tentang hal-hal penting, tentang akhlak. Jadi beliau di sini menyuruh kita mencarinya. Tapi udah kita cari, belum ketemu.
Tapi kata beliau, insya Allah mungkin nanti ketemu. Nih, ila ahlihi. Inda rujui ketika kembali Yusuf tadi, ila ahlihi kepada keluarganya. Yajiduhu mayatlubuhu. Mendapati akannya kitab oleh orang yang mencari ia akannya kitab. Yajiduhu. Mencari, mendapati akannya kitab. Mayatlubuhu oleh orang yang mencari ia akannya kitab. Kita belajar terus, kita cari. Tapi saya belum menemukannya. Kitab wasiat Abi Hanifah. Mungkin pencarian saya belum sungguh-sungguh. Nanti kita cari lagi. Kita pengen lihat isinya. Yajiduhu mayatlubuhu, mendapati akannya kitab oleh orang yang mencari ia akannya kitab. Wa kana ustazuna, dan adalah ustaz kita. Asy-syekhul imamu, siapa ustaz kita? Syekh, imam, burhanul a'immati. Banyak banget gelarnya. Wa kana ustazuna, adalah guru kita. Siapa guru kita? Asy-syekhu, syekh. Al-imamu, seorang imam. Burhanul a'immah. Nggak usah diartikan. Siapa namanya? Ali bin Abi Bakrin. Ali bin Abi Bakar. Qaddasallahu ruhahul azizah. Qaddasallah, menyucikan oleh Allah. Qaddasallahu, menyucikan oleh Allah. Ruhahu, akan ruhnya beliau. Al-azizah, ruh yang mulia. Adalah ustaz kita, siapa beliau syekh, siapa beliau imam. Siapa beliau burhanul a'immah. Ali bin Abi Bakar, Ali bin Abi Bakar, qaddasallah, menyucikan oleh Allah ruhahul aziza, akan ruhnya beliau yang mulia. Amarani, adalah ustaz kami itu amarani. Amara khabarkana, adalah ustaz burhanul a'immah itu amarani. Memerintahkan ia akan aku. Bikitabatihi, dengan menulisnya kitab. Indar rujui, ketika kembali. Ila baladi, kepada negeriku. Dulu kitab belum dicetak, tulisan tangan. Jadi orang kalau perlu kitab disalin. Susah banget ngaji zaman dulu. Kita pengen ngaji kitab ta'alim. Gak ada kitab, kita salin dulu. Tulis semua kan, baru ngaji. Kan tebal banget. Mau ngaji Fathul Qarib harus salin dulu, panjang banget. Nah, itu. Sekarang gampang banget. Jadi kata Syekh Burhanul A'immah, Amarani, kembali ke siapa? Adalah guru kami, Syekh Imam Burhanuddin. Oh, ini kata Syekh Zarnuji. Syekh Zarnuji, pengarang kitab ini, kata beliau begini. Adalah ustaz saya, guru saya. Siapa guru saya? Syekh Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar. Amarani, memerintahkan ia akan saya, bikitabati, untuk menulisnya kitab. Kitab wasiat Abi Hanifah. Indar ruju'i, ketika kembali ila baladi, ke negeri saya. Wa katabtuhu. Dan saya telah menuliskannya kitab. Wala buddha lil mudarrisi wal mufti. Wala buddha lil mudarrisi wal mufti. Dan tidak boleh tidak. Lil mudarrisi, bagi mudarris. Mana mudarris? Mudarris? Guru, pengajar. Dan tidak boleh tidak. Lil mudarrisi, bagi guru. Wal mufti, bagi pemberi fatwa. Pemberi fatwa, fi mu'amalatin nas, dalam mu'amalah manusia. Minhu, darinya kitab. Kalau pengen jadi guru, pengen jadi mufti, suka memberi fatwa. Bukan ma'a itu, mu'amalah. Amala yu'amilu mu'amalatan. Masdar mim. Wala buddha lil mudarisi, dan tidak boleh tidak bagi guru, wal mufti, dan pemberi fatwa. Pemberi fatwa, fi mu'amalatin nas, dalam mu'amalah manusia. Mu'amalah enggak usah diartikan. Mu'amalah itu kan bahasa Indonesia, bang mu'amalah. Apa arti mu'amalah?
Tidak ada wardi muamalah. Ada bank muamalah kan? Bank muamalah. Bank syariah mandiri. Bank muamalah. Muamalah bahasa Indonesia. Bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Muamalah manusia, hubungan, interaksi antar manusia. Kita berjual beli, kita sewa menyewa, kita gadai menggadai kan? Itu namanya muamalah. Makanya enggak usah diartikan. Maka tidak boleh tidak bagi guru, bagi pemberi fatwa dalam muamalah manusia, dalam hubungan manusia juga boleh. Minhu darinya kitab. Harus ada kitabnya. Nah, tapi saya belum pernah membacanya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Ulang sekali Mas Aji dari pertama tadi. Aja. Simak yang lain, simak. Jadi Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, illa iza talabal jaha. Kecuali apabila mencari ia akan pangkat. Dan amril bil ma'rufi, bagi amar ma'ruf. Wan nahi, dan melarang adil munkari, dari kemunkaran. Watan fizil haqqi, dan melaksanakan kebenaran. Wa i'zazid dini, dan untuk memuliakan agama. Lali nafsihi, tidak untuk dirinya. Wa hawahu, dan hawa nafsunya. Wa yajuzu zalika, maka boleh oleh demikian dikodarin dengan ukuran ma. Dikodarima, mudah pilih. Mudah. Dikodarima dengan ukuran ma. Yukimu, menegakkan ia bihi. Bihi dengannya. Ukuran. Al-amro, akan perintah. Bil ma'rufi, ma'ruf. Wan nahi, dan melarang ia anil munkari, dari kemunkaran. Wayam bali, dan sepantaslah ditoli bil ilmi, bagi penuntut ilmu. Ayyatafakkaro, Oleh bahwa berpikir ia. Fi zalika, pada demikian. Fa innahu, maka sesungguhnya santri. Yata'allamul ilma, Mencari ia akan ilmu. Bijuhdi kasirin, bijahdin, bijahdi kasirin. Naat. Bijahdin kasirin. Bijahdin kasirin, dengan perjuangan yang banyak. Fala yasrifu, maka tidak menggunakan maka, ia. Maka tidak menggunakan ia akan ilmu. Ila dunia, kepada dunia. Al-hakirati, yang hina. Al-qalilati, yang sedikit. Al-faniyati, yang binasa. Syirun, satu syir. Ia dunia, bermula ia sesuatu. Ad-dunia, bermula dunia. Aqallu, yaitu sedikit. Minal qalili, dari yang sedikit. Wa'ashikuha, dan bermula yang mencintainya dunia. Azallu, yaitu hina. Lebih hina. Yaitu lebih hina. Minat dalili, yang dari yang hina. Tusimu membuat tuli. Ia dunia disihirnya, dengan sihirnya dunia. Kauman, akan satu kaum. Watu'mi, dan membuat buta ia dunia. Fahum, maka bermula mereka. Mutahayiruna, yaitu yang bingung. Bila dalilin, dengan tanpa dalil. Wayambari, dan sepantaslah di ahli ilmi, bagi ahli ilmu. Allah yuzilla, oleh bahwa tidak
menghinakan ia akan dirinya. Bitoma'i dengan tomak. Bighairi matma'in. Pada selain tempat yang tempat tomak. Wayataharrazu. Wayataharraza atah kepada la yuzilla dan bahwa menghindari ia. Wayataharraza dan menghindari ia amma dari ma fihi padanya mazillatul ilmi kehinaan ilmu wa ahlihi dan ahli ilmu. Titik dulu. Anshada, lanjut Giyu. Perhatikan yang lain ya, yang kurang mana antar tinggal dibantu tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakuna mutawadian dan adalah ia yang bertawadu. Wa tawadu'u dan bermula tawadu baina takabburi di antara takabbur wal madallati dan madalla wal ifatu dan ifah wal ifatu dan bermula ifah kadzalika yaitu seperti demikian wa yu'rafu dzalika dan dikenal akan yang demikian fi kitabil akhlaqi di dalam kitab akhlak ansyada syaikhul imamul ustadu dan bernasyid oleh syekh imam al ustad rukmul islami al ma'rufu yang dikenal bil adibi dengan ahli adab mukhtari yang terpilih syi'ran akan satu syair li nafsihi bagi dirinya. Inna tawadu'a sesungguhnya bertawadu min khisalil muttaqi dari sifat-sifat orang yang bertakwa. Wabihi dan dengannya tawadu at-taqi bermula orang yang bertawadu ilal ma'alil yartaqi naik dan bermula orang bertakwa yaitu naik ia. Wa minal ajabi dan dari ajaib ajaibi wa minal ajaibi dan daripada ajaib-ajaib ujubah man huwa jahilun keheranan oleh orang yang dianya itu bodoh fi halihi pada keadaannya ahuwa sa'idu amis syaqiyu apakah dianya orang yang bahagia atau orang yang celaka am atau kaifa yuhtamu umruhu atau bagaimana ditutup akan umurnya auruhu atau akan ruhnya yauman nawa pada hari kehancuran mutasaffilun dianya yang rendah au murtaqiyun atau yang tinggi wal kibriya'u dan bermula orangnya takabur bukan orang ketakaburan wal kibriya'u dan bermula takabur di rabbina bagi Tuhan kita sifatun yaitu sifat bihi dengan Tuhannya. Enggak, ini perhatikan. Itu sifatun udah titik di situ. Wal kibriya'u li rabbina sifatun titik. Bermula ketakaburan itu sifat bagi Tuhan kita. Mulai lagi bihi khabar muqaddam. Dan dengannya Tuhan itu dikhususkan. Mubtada muakhar. Terus syair dia enggak jelas komanya namanya juga syair kan? Terus dengannya Tuhan maksud satun yaitu dikhususkan fatajannabnaha maka hindarilah olehmu wataki dan bertakwalah kamu qala Abu Hanifata telah berkata oleh Abu Hanifah rahimahullahu semoga Allah merahmatinya li ashabihi bagi para sahabatnya azimu perbesarlah olehmu ima amakum akan sorban kalian. Ama imakum. Sirat muntahal jumu. Ama amakum. Sorban kalian. Wawasi'u. Dan luaskanlah oleh kalian. Akma amakum. Akan baju kalian. Wa innama. Dan hanya sanya. Qala dalika. Berkatalah. Ya Abu Hanifah. Dalika akan yang demikian itu. Li Allah. Yustakhofa agar tidak diremehkan bil ilmi dengan ilmu wa ahlihi dan ahlinya ilmu wayan bagi dan sepantaslah
li talibil ilmi bagi pencari ilmu an yuhasila oleh bahwa menghasilkan ia kitabal wasiyati akan kitab wasiat allati yang kata baham menulis ia akan menulis akannya akan kitab Abu Hanifata oleh Abu Hanifah li Yusufa untuk Yusuf li Yusufa bani Khalidin untuk Yusuf bin Khalid As-Samtiyyi indar rujui ketika pulang ila ahlihi kepada keluarganya yajiduhu man yatlubuhu memperdapati akannya oleh orang yang mencari ia orang akannya akannya sesuatu wakana ustaduna dan adalah ustad kami asy-syaikhu yaitu syekh imamu yaitu imam burhanul a'immati burhan a'imma aliyu bin abi bakrin yaitu ali bin abi bakar qaddasallahu ruhahu menyucikan oleh Allah akan ruhnya al-aziza yang mulia amarani memerintahkan ia akan aku bikitabatihi dengan menulisnya indar rujui ketika kembali ila baladi ke negeriku wakatab tuhu dan aku menulis akannya kitab wala budda dan tidak boleh tidak lil mudarrisi bagi guru wal mufti atau pemberi fatwa fi muamalatin nasi pada hubungan manusia minhu daripadanya kita wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ad.